kita masuk ke Hero X Monster Cycle 6 ya. Mungkin ini bakal jadi yang part ketiga. Ya, ini monsternya cupu-cupu ya. Tapi Cycle 6. Skip-skip aja, biasanya yang awal-awal gampang sih. Nah, biasanya mulainya di sini nih. Ada follow up-nya. Tuh kan. Mulai nih. Sakit loh full up-nya. Tar. Waduh. Malah clear. Ada suara tokek pula kan. Malah clear. Man Rider. Dia solo kan ini. Oke, masih belum ada kesulitan. Aku lupa baca ini tadi, buffnya Moment Rider ini apa. Coba aja dulu. Kalau clear ya udah. Ini summon teman-temannya nih. Nanti dulu, coba yang lain dulu. Oke. Oh, udah bisa claim reward nih. 500 diamond, oke. Genos. Genos. Ah, ya udahlah. Ini reward selanjutnya clear stage 7 ya. Baru stage 5 nih. Karena tadi gagal, ini kita mainin ya. Moga-moga nggak pakai lama. Kali pukul mati loh. Astaga.
Buset dah. Bagus, serang, serang terus, bagus. Ini menangnya gara-gara kurut nih, jangan-jangan nih. Pas banget. Itu injury dari Kabuto. Ih. Kabuto mati loh. Wah, ini nggak bisa dibiarin ya. Bisa ini menang, gak ngerti aja ya. Astaga, sekali pukulnya 2 juta. Susah. Fukigawanya dilindungin biar attack down-nya jalan terus. Untung dia summon-nya cuma satu ya, jadi kurut dari DSK cukup lah kayaknya. Wup, mati Sonic. Attack down lagi. Sekali pukul 750 ditambah 200 900. Aduh. Ih, 1,4. Take down lagi. Bagus ya Fukigawa. Heal dulu. Ini pakai core DSK lagi. Jadi kalaupun nanti si Tank Top Black Hole mukul, dia bakal kena reflect. Just. Iya, mati. Kau siapa kau? Aduh, habis energinya. Udah selesai.
Ini sekarang nomor 1, besok besok banyak nih yang bisa ngelewatin nih. Follow up tergantung jumlah follow up-nya ya. Kalau terlalu tinggi perlu attack down. Attack down kalau hero kan puri-puri. Ush. Wah, ini puri-puri ada equip-nya enggak tuh? Entar. Cek dulu puri-puri. Enggak ada ini kayaknya. Enggak ada kan? Ini ada HP speed nggak? Kalau ada aku milih HP speed. Nah, biar dia jalan kedua berarti ya.